Minangkatareka pikeun nyinglar bocorna pendapatan daerah turta ngaronjatkeun Daya Saing Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirojong ku warga di sakulik Bank Indonesia, OJK jeung perbankan ngawangun tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. Kukituna pamarentah Kabupaten Turta Kota dirojong keur ngawangun TP2DD sangkan ekosistem digital ngajanggele keur sakumna masyarakat Jawa Barat. Minangka tarekah pikeunnyinglar bocorna pendapatan daerah Turta ngaronjatkeun Daya Saing Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dirojong ku Bank Indonesia, OJK jeung perbankan ngawangun tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. Dinamprona prak-prakan pamamunan TP2DD sajalan jeung tarekah pamarentah puseur lebah ngadigitalisasikeun widang ekonomi Indonesia anu diembarkeun dina Festival Ekonomi Keuangan Digital. Cik Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Jawa Barat Beni Bahtiar, TP2DD diwangun keur ngurangan bocorna pendapatan. Upama sumber pendapatan daerah aman, pangwangunan keur pangladen publik ge dicindekeun bakal leuwih hade. Pihakna ge satekah pola ngarojong pamarentah kabupaten jeung kota keur ngawangun TP2DD anu diwewegan ku Bapenda jeung DPTSP. Mudah-mudahan dengan digitalisasi keuangan daerah ini memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, ya terutama berkaitan dengan pelayanan-pelayanan dasar. Karena pemerintah ini adalah fungsinya sebagai pelayanan kepada masyarakat secara utuh. Nah, kami juga dari pemerintah provinsi hari ini juga berupaya mendorong semua kabupaten kota di Jawa Barat untuk membentuk P2DD ini. Karena dampak yang akan dirasakan ini sangat baik sekali bagi pelayanan kepada masyarakat. Sejroning kitu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto ngebrehkeun, pangwangunan TP2DD ditargetkan bakal mancegkeun elektronifikasi transaksi ekonomi daerah dipaju kalawan HD, sangkan keuangan APBD leuwih sehat. Pangwangunan TP2DD di Saban Kabupaten Turkota G kacida pentingna sangkan tarekah digitalisasi tumuwuh babarengan tapi ka ekosistem digital ngajanggele keur sakumna masyarakat Jawa Barat. Apa? Mari kita dorong yang namanya pemerintah daerah di Jawa Barat mulai dari provinsi sampai kabupaten kota dari 28 itu harus segera membentuk yang TP2DD tadi. Gitu loh. Ini kita harapkan untuk melakukan edukasi sosialisasi juga agar selama ini kan semua bergerak sendiri-sendiri. Nah, dengan terkoordinir ini kemudian di situ yang duduk sebagai kepala ketua tim itu adalah kepala daerah setempat. Maka komitmennya itu jelas. Ini yang kita ini kan jadi kita dorong terus gitu. Panalinga Ekonomi NOG anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Jawa Barat, Acu Fiarta miharep jenglengan TP2DD dipiharep mampu ngaronjatkeun kontribusi PAD Jawa Barat anu samemehna ukur 20-30% naik jadi 40-50%. Kami dari kalangan kampus dan akademisi menyadari bahwa tingkat kebocoran daripada pendapatan daerah itu masih relatif tinggi. Ini yang menjadi concern kita, topik utama di dalam percepatan akses keuangan daerah. Melalui percepatan akses keuangan daerah, maka transparansi, governance, tata kelola, risiko, semuanya bisa dikelola dengan lebih baik. Ya. Dan kita berharap bahwa paling tidak dalam jangka menengah, ya peran serta PAD yang hanya 20-30%, itu rata-rata bisa meningkat 40-50%. Dinandas-nasna ngajanggelekna digitalisasi perekonomian secara gembleng dicindekeun bakal ngawangun daya saing anu hade di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.